Halo, salam kolektor handphone. Bagaimana nih kabarnya? Pasti semua baik-baik dong ya. Oke, di kesempatan video kali ini gua mau coba mainin salah satu game dari Nokia N-Gage QD, yaitu Bomberman. Gimana ya seruannya ya? Yuk, langsung ngikutin gua. Oke, gua di sini udah masuk di gamenya. Ini openingnya dan ini gamenya. Pasti sebagian dari kalian pasti mungkin udah nggak asing lah ya dengan game yang satu ini. Yuk langsung kita coba play aja. Oke, kita langsung main. Sini ada pembukaan dulu dan kita langsung mulai stage pertama. Jadi kita di sini itu ditugasin naruh bom dan harus kena ke merekanya atau musuhnya ini. Aduh, payah sekali aku. Taruh sini, kena nggak? Aduh, nggak kena, kurang. Taruh di sini, kena kau. Aduh, kena juga keren. Satu. Ya, nggak kena dia. Nah. Ya, balik lagi dia. Ya, gua kena nih. Kena dia. Tinggal satu lagi. Taruh di sini. Lagi trot. Oke, kena. Dan gimana nih? Oke, selesai. Terus kemana ini? Mungkin dihabisin semua kali ya. Terus ini. Ini dapat dia. Dapat lagi itemnya. Terus ini. Yah, aku kena. Yah. Gua kena. Kena ledakan sendiri. Sini kau rupanya. Kena kau. Lagi kita taruh sini. Oke, satu selesai. Terus lanjut lagi. Oke, kita bom semua. Ya, gua kena bom sendiri ya. Payah sekali kau. Oke, satu kena. Ayo lagi. Di sini. Di sini. Ada itemnya. Nggak bisa. Mungkin kita harus menemukan jalan keluar. Yuk. Letakkan di sini. Letakkan di sini. Lagi gua ya, continue. Kita coba sekali lagi. Dia di pojok sana. Kena lu. Kena. Tor. Ya Allah. Ayolah. Kena lu. Kena. Ya. Oke. Satu kali lagi nih. Moga-moga bisa. Astaga, susah banget kayaknya. Ya, nggak kenal lagi. Kenal lo satu. Oke. Idi, ya kena gua. Oke lah, begitu. Kira-kira permainan Bomberman ya, gua masih kalah terus ya, gua nggak tahu. Oke, sampai di sini dulu ya nostalgia kita di Nokia N-Gage QD. Nanti gua masih mainin game lagi, beberapa game lagi ya di lain kesempatan dan di next videonya. Di next video gue main game apa lagi ya, tungguin aja yuk, stay tune terus dan dukung kita untuk terus berkembang dan supaya terus maju. Oke, sampai jumpa dan salam kolektor handphone.